Hello Tapak, jumpa lagi dengan saya Markmar Tapak Lebar 49. Kali ini saya kedatangan dari Dunlop sebuah ban offroad bernama Dunlop TGX 01. Tidak banyak yang akan saya bahas mengenai ban ini karena jika saya tanya offroader pada umumnya tentang testimoni suatu ban, umumnya menjawab bahwa ban offroad itu memiliki rasa ya kurang lebih sama sajalah. Jadi pada kesempatan kali ini saya berikan kesempatan kepada offroader profesional untuk memberikan pendapatnya di kolom komentar mengenai ban Dunlop DGX 01 ini. Pada kesempatan kali ini saya akan menekankan pembahasan tentang teknikal dari suatu ban, yaitu spek dan fisik yang istimewa dari ban Dunlop DGX 01 agar calon pemakai dapat memahami ban ini. Pertama, ban ini terdiri dari berbagai macam ukuran, mulai dari ukuran ring 21, 19, 18, 17, 16, bahkan sampai 14. Artinya, ban ini dapat digunakan mulai dari motor offroad sampai dengan motor matic seperti Vario. Nah, untuk detail ukuran tersebut, silakan kalian cek link di deskripsi. Kedua, berikutnya saya akan perlihatkan label. Kalau kita lihat label di sini, tertulis intermediate dan kompetisi. Intermediate artinya ban ini komponnya tergolong medium kompon, berada di tengah-tengah antara soft untuk medan keramik yang licin dengan hard yang berat untuk medan berlumpur tebal. Jadi dapat dikatakan ban ini berkategori untuk medan sedang seperti medan grass track. Ketiga, dengan label kompetisi maka dapat disimpulkan bahwa ban ini untuk balapan di lintasan grass track. Jadi cocok untuk perlombaan atau kejuaraan bagi offroader yang senang dengan kecepatan tinggi. Mengapa demikian? Ada fisik yang akan saya tunjukkan berikut ini. Jika kita lihat patternnya, ada penambahan blok di tengah-tengah bahu ban. Hal ini untuk mencegah terjadinya sliding di saat motor dipacu dengan kecepatan tinggi. Asik bukan? Mau coba? Silakan cek link di deskripsi. Kesimpulannya, ban Dunlop DG01 ini cocok untuk offroader yang suka balapan di medan sedang seperti grass track. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe agar saya bersemangat untuk membuat video ban offroad lainnya. Salam Tapak.